Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya hormati sahabat-sahabat, sahabat subscriber dimanapun anda berada, yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, selamat hari sekian berbahasa serta kemudian dalam semua hal. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang baik ini saya mau berbagi bagaimana cara memasang plug dan head ya dari Suzuki Thunder. Untuk ini plugnya sudah tak pasang ya. Ya buat teman-teman yang mengikuti saya pasti sudah bisa memasang ya plug dan head. Ini untuk head silinder ini yang blok yang atas ini sudah tak bersihkan ya, tak cuci pakai bensin, tak bersihkan pakai kain. Setelah tidak mengandung oli dikasih packing ya. Ini packing head silinder saya lem bolak-balik ya, yang atas dan bawah. Yang ini yang dari bawah juga saya lem. Tadi packingnya ini tak lem bolak-balik. Terus untuk head silinder mana tadi? Ini juga dibersihkan sampai bersih. Dicuci dengan bensin terus disemprot pakai kompresor ya bos, terus langsung dipasang ya mumpung lemnya belum kering ya. Saya tak pasang dulu lur. Ini untuk head silinder sudah tak pasang ya, saya kencangkan ini 4 mur 1 2 3 4. Ini temannya kencangkan menyilang ya dari sini ke sini, jangan sampai sekuat tenaga ya, kalau sekuat tenaga ini akan bisa dol murnya atau mungkin baut anjernya atau tusuk satenya bisa patah. Jadi ini mainnya main feeling ya loh. Ininya kencang, cuman jangan sekuat tenaga. Ini ke sini, terus menyilang ke sini, ke sini, ke sini lagi, ke sini. Tekanannya harus rata ya loh. Dari sini ke sini, empat ini empat rata. Terus yang ini umur bawah ini juga dikencangkan ya loh. Oke. Tinggal masang noken. Terus tutup, ditutup sini, jangan pas ini dibersihkan. Terus dilem, jangan sampai mengandung oli ya. Soalnya kalau mengandung oli, dilem dia enggak menyengkeram. Ini dasar dari head cylinder yang atas ini. Ini lor untuk pemasangan noken, topnya harus pas. Ini ada garisnya ya. Ini ada garis. Kelihatan enggak? Jadi ada garis rata, garis ini dan garis ini rata. Terus di sini juga ada garis di magnet ya. Lihat kelihatannya di sini ada garis ya. Di sini ada garis strip dan di sini ada garis strip dan strip harus kelihatan ya, itu ada garisnya. Di sini juga harus ada. Oke ya, setelah noken dan tensioner ini dipasang, tinggal masang tutup head silindernya ini ya. Ini dibersihkan dari oli dengan menggunakan bensin ya, dikit-dikit terus dilap pakai kain kering. Terus ini juga dibersihkan permukaan atasnya dengan bensin terus dilap dengan kain yang bersih. Terus baru dilem ya. Entah itu menggunakan lem sealer seperti saya atau menggunakan tribun terserah anda. Yang penting pemasangannya dengan benar. Oke, saya pasang ke sini dulu. Ya, ini untuk pemasangan tutup head cylinder sudah selesai ya. Usahakan lemnya merata ini ya. Ini lemnya merata. Lihat keluar sedikit ya, semua melingkar. Tuh ini otomatis lemnya pas ya. Ini tinggal masang cover ini ya, samping ini sama ini, mounting head cylinder ke mesin. Ya, tinggal nutup ini ya lur. Oke, semoga bermanfaat ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Untuk pengencangan ini usahakan menyilang ya, sama seperti di head yang bawah, agar cengkaramannya rata ya, tekanan antara sebelah sini dan sebelah sana ya, menyilang sini ke sana, sana di sini ke sana. Oke, tetap sehat, tetap semangat dan tetap sholat. Semangat sholat kita bikin sahur hidup kita akan lebih baik. Jangan lupa komen dan subscribe, jangan lupa cek video-video saya yang lainnya ya, di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.